Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Zarifatun. Ini cerita yang unik, yang lucu. Iya. Takjub maksudnya ini, ya. Wa hukiya, pernah diceritakan. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki a'ma buta. Kana mula'an bi salatil jamaati, adalah dia sangat cinta, bahasa kita tergila-gila, ya, dengan salat jamaah. Senang banget sama salat jamaah. Fayatiha min ghairi qa'idin yaquduhu, padahal dia buta. Jadi rajulan a'ma, seorang laki-laki yang buta, tergila-gila dengan sholat berjamaah, sangat cinta, sangat suka, sangat demen sama sholat jamaah. Lalu dia datang tuh sholat jamaah dari tanpa seorang penuntun yang nuntun dia. Lalu fawaqo ayyuman fitariki, jatuh ia satu hari di jalan. Ya, nyusruk. Oh, bahasa kita nyusruk. Kenapa? Karena kita lihat, ya. Fasujjat ra'suhu fahumila ila darihi, maka terluka kepalanya. Ini kalau syajat maknanya melukai, dia muta'adi, ya. Dia muta'adi. Kemudian di sini ada maf'ulnya aja. Fa'ilnya cari-cari enggak ada nih. Ya, jadi kalau begitu kita pakai maju lajah gitu, ya. Fasujjat gitu. Fasujjat ra'suhu. Nah. Kemudian fahumila, nah, dibawa, digotong. Lalu ya, luka kepalanya. Luka kepalanya. Lalu dibawa dia ke rumahnya. Faqalat la'u zaujatuhu. Bahasa kita singkat cerita, oh gitu, ya. Singkat cerita, ya. Dibawa, lalu istrinya bicara kepadanya, ya hadza, ai ini, ya. Umpama siapa suaminya, inna salatal jamaati ghairu wajibatin alaika, sesungguhnya salat jamaah itu enggak wajib atas engkau wahai suamiku, ya. Umpama gitu, ya. Wa anta ala tilkal alati, engkau itu atas keadaan, atas demikian itu keadaan, engkau itu keadaannya begitu buta, susah, enggak wajib atas engkau. Bahasa kita apa diomelin sama bini nih. Faqala la'a, lalu suaminya ngomong kepada istrinya nih, suami yang buta, yang tergila-gila sama sholat jamaah, yang cinta banget sama sholat jamaah. Kata suaminya, in kana Allah Ta'ala qad akhadha nuru basari faqad abqa ala nuri qalbi. In kana Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala itu qad akhadha, mengambil, sungguh ia ambil akan nur mataku, faqad abqa ala nuri qalbi, maka sungguh ia telah mengekalkan atas nur hatiku. Masyaallah. Jawaban suaminya, ya, ya, kata istrinya, kan kamu kan buta, enggak wajib, kamu enggak bisa ngelihat. Kata suaminya, iya memang aku dicabut penglihatan mataku, tapi aku diberikan mata hati. Memang begitu biasanya orang kalau buta, mata hatinya hidup, ya, mata hatinya hidup. Diberi sama Allah, ya, indra yang keenam dia. Fala anqati'u anil jamati, maka oleh karena itu aku enggak putus daripada solat jamaah. Subhanallah. Fanama tilkal lailata, lalu orang itu tidur, laki-laki ini tidur, suami yang buta ini tidur. Setelah dia jawab seperti itu akan istrinya, tidur dia di waktu malam itu, farra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi,
Lalu ia melihat Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, faqala la'u lima tasyajarta ma'a zaujika. Ini kan bertengkar tadi itu ya. Kenapa engkau bertengkar bersama istri engkau? Tadi itu. Subhanallah. Bertengkar aja ditanya sama Rasul. Saking cintanya sama sunnah Rasul. Sholat berjamaah saking cintanya. Kenapa engkau bertengkar sama istri engkau? Faqala min ajli ittiba'i sunnatika ya Rasulullah. Bahasa kita, aku bertengkar ini karena mengikuti sunnah engkau ya Rasulullah. Saya bertengkar sama istri saya karena ikutin sunnah engkau ya Rasulullah. Saya pengen sholat jamaah ya Rasulullah. Saya rindu sama sholat jamaah ya Rasulullah. Bahasa kita mah begitu ya. Saya senang sama sholat jamaah ya Rasulullah. Rasulullah senang mendengar ini. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil karimati ala ainaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan menggunakan tangannya yang mulia ke atas dua mata orang itu, laki-laki itu, diusap sama Rasul. Fa'ada basiran bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah ia dapat melihat dengan sebab keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati sunnati, dan berkah sunnahnya. Masya Allah. Allahumma waffiqna lis salati jamaati wa ghairi min at-taati. Ya Allah, berikan taufik kami untuk salat jamaah dan lainnya daripada berbagai ketaatan. Wa jannibna takhallufa anha, dan jauhkanlah kami ya menyalahi daripada daripadanya. Wahfazna, dan jagalah kami ya Allah minas sayyiati, daripada kesalahan-kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Coba kita renungkan semua. Sudahkah kita diberikan kesadaran salat jamaah? Atau bahasa agamanya, sudahkah kita diberikan taufik? Kamu bisa rasakan sendiri. Sudahkah ada dalam hatimu rasa sedih kalau enggak sholat jamaah? Jawab. Cukup jawabnya di hati kamu. Kalau kamu sudah merasa sedih kalau enggak sholat jamaah, kamu takut enggak sholat jamaah, kamu bingung enggak sholat jamaah, berarti kamu sudah diberikan kesadaran sholat jamaah atau taufik sholat jamaah. Bahagialah, senanglah, karena enggak semua orang bisa begitu. Sama dengan kita sholat sunat rawatib umpama, sudahkah kita diberikan kesadaran tentang itu? Sudahkah kita diberikan taufik itu, sholat sunat rawatib? Kalau enggak sholat tuh rasanya enggak enak. Walaupun dari rumah udah berjanji, karena begitu capeknya pulang kondangan umpama, pulang pelesiran umpama, pulang jalan-jalan umpama, pulang dari rumah saudara umpama, habis lari capek banget. Entar pengen sholat zuhur, ada sholat sunatnya, udah sore badan capek, udah sore badan capek, jam 2 lewat seperempat umpama, kita capek jalan, ngos-ngosan. Dalam hati kita ngomong, ada capek entar. Biasanya kita sholat sunat 4-4, 4 rakaat, 4 rakaat, maksudnya doa salam maksudnya 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur karena capek. Ah, karena capek, entar 2 aja dah, Allah juga paham. Tapi ketika kita lagi sholat, jangan dah, sayang banget, 4 aja dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah begitu? Atau sebaliknya, dalam kondisi normal malas sholatnya. Jangankan kondisi seperti itu, kondisi normal masih malas, berat. Sudah enteng kah atau masih berat?
jawab masing-masing di dalam hati kita. Apabila sudah, bahagialah, syukurlah kepada Allah. Itu yang beri Allah, dikasih kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat begitu. Bahagialah kita diberikan nikmat itu. Tapi kalau belum, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan aku ya Allah, berikan aku ya Allah semangat ini ya Allah, semangat sholat sunat ya Allah, berikan aku ya Allah untuk sholat berjamaah, semangat sholat jamaah ya Allah. Cucurkan air mata. Kenapa? Karena yang kasih itu Allah. Yang kasih Allah. Maka minta sama Allah, minta seminta-mintanya. Jangan manteng aja, jangan. Minta. Ya Allah. Ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah suruh kita untuk berdoa. Al-irabu la tatrukanna la na'iyatun wa tatrukanna fi'lun mudari'un. Ya, ini saya enggak terjemah juga enggak apa-apa ya, gampang ini mah ya. Mu'akkadun binunil sakilati mabniun 'alal fathi fi ma'ani jazmin wal fa'ilu mustatirun wa jama'atan maf'uluhu. Qad fuddilat qad litahqiqi wal jumlatu min al fi'li wa naibil fa'ili fi ma'ali nasbin sifatun li jama'atan wa bi sab'i muta'alliqun bi fuddilat wal 20 ma'tufun 'ala sab'i wal ma'tufu 'ala al majrri majrun wa 'alamatu jarri al ya'u al maksuru ma qablaha li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim wa min fadlin tamyizun lit ta'addudi lil adadi ay bis sab'in wa isrina fadlan ay sawaban. Jadi fadlan diberikan sab'in bis sab'in wa isrina dengan 27 fadlan keutamaan, maksudnya sawaban pahala. Wadukhulu min ala tamizil adadi, atas tamiz adad. Ya wadukhulu min, masuk min ala tamizil adad, atas tamiz adad. Ghairu jaizin, enggak boleh. Qala Ibnu Malikin, kata Ibnu Malik, wajrur bimin in syi'ta ghaira zil adad, jarkan olehmu dengan min jika engkau kehendaki selain ya adad. Fala taqulu, maka tidak engkau katakan indi isruna min rajulin, enggak boleh begini. Ya, aku punya 20, ya, aku punya 20 daripada laki-laki. Wadzalika, kenapa? Wadzalika, demikian itu, li'anna tamiz, karena tamiz itu yujaru, dijarkan bimin dengan min al-bayaniyati, min bayan. Wa iya yusaratu, itu disaratkan fi majrina, pada jarnya ayasi'a, bahwa sa al-ikhbar bi, memberitakan, mengkhabarkan dengan dia. Wala yasihu dzalika fi tamizil adri, dan tidak sah demikian itu pada tamiz adat. Kalau untuk tamiz yang adat enggak boleh. Kenapa? Li annahu mufradun, karena dia itu mufrad. Wal mumayyizul ladzi, wal mumayyizul ladzi huwal adadu muta'addidun. Dan sedangkan tamiz yang dia itu, yang ditamizkan yaitu adat berbilang-bilang. Ya. Fala allahu udkhila min alaihi lidarurati, maka mudah-mudahan dimasukkan ia, dimasukkan min atasnya karena darurat. Wa ala fi'lun madin wa fa'ilu damirun ya'udu ala fadlin wal jumlatu min fi ma'alil jarin sifatun li fadlin wa yasihu, dan sa ja'lu min, menjadikan min fadlin muta'alikan muta'alik bi fudilat, dengan apa fudilat, ay fudilat min fadlillahi bi 27, artinya diberikan karunia ia daripada karunia Allah Ta'ala ya
dengan 27 pahala. Wa alaihi yakunu 27 derajat itu maksudnya 27 pahala. Wa alaihi yakunu tamizul adadi ma'zufan, dan atasnya adalah tamiz adat itu dibuang. Ai ya darajatan. Takdirnya darajat. Wa lima alamu jaratun, lima lamnya jar. Li wa ma istifhamiyatun, ma istifhamiyah uzifat alifah dibuang alifnya. Begitu memang. Jadi kalau ma istifhamiyah ada lam itu dibuang maknya alifnya. Likauli Ibn Malikin, karena perkataannya Imam Ibn Malik. Ya. Ada enggak begini? Likauli Ibn Malikin. Likauli kitab lain. Sama semua kitabnya. Enaknya likauli Ibn Malikin. Gitu. Karena ada perkataan Ibn Malik. Ya, ini kan kitab baru nih. Kalau yang lama itu sih. Nah, di sana. Enggak ada haknya? Iya, benar. Benar saya kan? Iya. Jadi kita memang begitu, kalau baca kitab, kita sambil mengoreksi. Ya. Namanya kita tahqiq. Ulama muhaqqiqin. Dihilangin halnya. Kita maafin aja, ini bukan pengarangnya tapi cetakannya. Oh, pengarangnya Masya Allah ya. Karena ada perkataan Ibn Malik, wa ma fil istifhami in jurrat huzif alifuha wa awwil alha in taqif. Ya. Dan ma pada istifham jika dijarkan huzif dibuang. Jadi ma-nya dibuang. Ya, pada istifham ya apa alifnya dibuang. Dibuang. Jadi wa ma fil istifhami, dan ma pada istifham in jurrat jika dijarkan dia huzif alifuha, dibuang alifnya. Nah, ternyata ada alifnya, dibuang aja. Wa awwil hal ha'a in takib, awalkan dia ya, dengan ha jika engkau wakob. Wal jarru wal majruru khobarun muqadamun, jan majrur itu khobar muqadam. Wa ta'alum mubtada'un mu'akhirun, ta'alum mubtada'un mu'akhirun. In takun in syartiyatun, innya syartiyah wa takun fi'lu syarti wa jawabu syarti ma'zufun yadullu 'alaihi ma qablahu wa taqdiru taqdiru fa ta'allumu lima, itu belajar apa, belajar apaan, ngaji apaan, gitu bahasanya. Kalau ente sama salat jamaah enteng-entengin, ngaji apaan ente, belajar apaan, ngaji punya ilmu apaan ente, gitu. Diomelin. Kalau sholat jamaah malas, ngaji ke sono kemari, tapi sholat jamaah malas, ditambah lagi potong-potong ini. Kalau sholat jamaah malas, ngaji apa nih teh? Punya ilmu apa? Diomelin. Jadi jangan sampai kita malas sholat jamaah. Biar rajin. Sekurang-kurangnya membini kita. Sekurang-kurangnya. Berdua, jangan sampai kagak. Iya, mudah-mudahan punya bini mau diajak ibadah ya, amin. Wa tatasahalu fi'lun mudari'un marfu'un wa fa'ilun dhamir mustatirun taqdiru anta wa jumlatu khabaru takun wa bi ba'di nusakhi mutasailan bi sighati ismil fa'ili. Wa alaihi yakunu khabaran mufradan litakun wa fi misli muta'alikun bihi wa huwa mudhafun lismil isyarati.
Ya, waribahi badalun au atfu bayanin min ismil isyarati wa aksara ajhala halani, itu dua menjadi hal keduanya ya. Min fa'ili tatasa'alu, daripada fa'il tatasa'alu, wa iya lazimat, dia itu lazim. Ay tatasa'alu ha tatasa'alu ya. Hala kaunika akhsara wa hala kaunika ajhala. Jika engkau tatasa'alu memudah-mudahkan, hal kau nikah, hal keadaan kau itu aksara, ya, orang yang sangat merugi. Wa hal kau nikah ajalah, dan keadaan kau itu orang yang sangat bodoh. Kalau punya ilmu, ngaji rajin, ilmu banyak, tapi sholat jamaah males. Nanti di sana aksar wa ajhal, hal keadaan kau itu orang yang paling merugi dan paling bodoh. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari ini. Allah rajinkan, Allah berikan kita taufik hidayah untuk sholat jamaah ya Allah. Dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Summa ishtaghil bil wirdi la tatakallaman.